enak banget. Enak banget, guys. Hey guys, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama gue Ojo Reges dan Bram Jackson. Di sini gue mau bikin ayunan, guys. Di samping bivak, ya. Yeah. Ya, betul. Kebetulan kalau ada barang bekas jangan dibuang, guys. Dibuang. Nih. Sudah tidak terpakai, guys. Bangkunya udah rusak. Bisa jadi bisa gue bikin tatakan ayunan. Betul. Oke, guys, bisa gue mulai. Jadi besinya gue akan buang dulu. Kita bongkar dulu, guys. Kita bongkar dulu, guys. Kebetulan si Bram sudah menyiapkan tambangnya. Mana Bram tambang? Ini tambang ini. Setelah bikin ayunan kita makan nih, guys. Setelah bikin ayunan kita makan ketangki palsu jajanan SD. Hah? Mana ya Bram? Sepertinya enak tuh. Enak nih. Tuh, udah siap. Buka. Ini. Guys, si Bram ngambil nasi. Semangat, Bram. Kita buka dulu ya, guys. Nah, nasi yang satu sudah terlepas. Kita buka lagi. Sama golok, Bram. Sama bokap gua, ye. Oh, yang cerulit deh. Ya, jadi persiapannya sedikit lupa, guys. Tidak bawa cerulit atau golok ya, nanti bisa dibelas nih, guys, buat tambangnya. Kita mulai lagi. Guys, sudah kita lepas. Jadi gimana keseruannya? Ikutin terus, guys. Jadi pinggirannya kita belah dulu ya, guys. Nih goloknya sudah datang. Si Bram ambil. Kita buka, guys. Ya, cukup segini, guys. Lubang satunya lagi kita hajar. Oke, guys. Sudah kebolong. Udah nggak usah, nasinya nggak ada, guys. Jadi kita gaduhin aja. Oke, ikutin terus, guys. Jadi gua akan ikat di sebelah sini, guys, di samping bivaknya. Bisa dibilang tenda ya. Ini Bram, ikat Bram. Ya. Jadi kita gulung aja, nggak perlu dipotong. Suatu saat butuh tambang kan bisa ngambil di sini lagi.
guys. Tuh. Sedang diikat, guys. Oh. Ya. Ini nanti berada di bawah nih. Ininya nih, guys. Untuk mainan nih. Bocah, enggak bisa nih buat bocah. Untuk santai. Sore hari. Begini ya. Ya, sekitar aja cukup. Ini kan segini. Nah, segitu dah. Hah? Segitu. Nih, tuh. Tunanya, guys. Ayo. Barangkali ada yang berminat, ya kan, anaknya untuk main di sini, boleh main di sini, ayunan tuh udah kita buat tuh gratis dah, tuh main di sini nggak apa-apa, sepuasnya tuh. Nah ini kebunnya nih, tuh kebunnya seluas berapa nggak tahu juga nih, ini pokoknya luas banget dah, sampai dalam-dalamnya nih, tuh. Nah ini ada perkemahan yang telah kita buat nih, tuh jadi nih dengan batang-batang pohon ini hasil kita semua nih, tuh. Nah ini si Oji sudah mencoba, guys. Jadi guys, ya tuh lihat tuh. Nah, ini dia mainan bocah nih, mainan bocah. Mantap ini ya. Kuat, guys. Oh. Ketane paten. Mantap ini mainan bocah nih, guys. Tuh udah jadi, guys. Mantap nih ya. Ini pas banget ini ya. Enak nih ya. Aduh, asik. Asik, guys. Lalu aduh ya. Ya, aduh. Kaki lurusin. Kayak gue tadi, pala lu kesituin. Pala lu mah. Keren, guys. Enak kan? Asik. Ini untuk main-main sore enak nih, guys. Ini guys, nanti bisa buat bulan puasa ya. Enak nih. Ngantai di sini, guys. Mana yang tahan kita, guys? Tadi gimana tadi? Rasa pegel, guys. Ini, guys. Ayunannya kuat lo, guys, ikatannya. Mantap ya, Bram? Rasanya mantap ya? Mantap. Gimana rasanya? Rasanya mantap. Mantap. Ayam palsu, guys. Kaki palsu. Ayam kecil. Bikin anda sendiri. Itu ayamnya harganya cuma 1000 satu, guys. Langsung. Cocol, iya. Nah, sini aja dah. Sini aja nih, masukin. Sini aja. Tuh. Sini aja ya, guys. Iya, betul. Oke. Oh. Jadi, oh, guys. Jadi kentaknya seperti ini nih. Enggak tahu dagingnya gede kecil. Ini sarapan pagi nih, guys. Wow. Mantap. Mantap, kelihatan, guys. Ini kebanyakan tepung, guys. Hah? Abang ini pinter nih. 1000 ayamnya setuju luang. Parah nih abang ini. Oh, mantap nih, mantap. Tapi enak. Mantap. Tapi enak, guys. Asinnya dapat. Oh no. Tepungnya. Tepungnya tebel. Hah? Ya dia tebel. Ayam dikit. Jadi segini, guys. Dagingnya segini nih. Cuy. Mau tinggal lep. Ya, ini juga suasananya bagus sekali nih. Suasananya ada burung-burung berkicau. Bunyi pagi-pagi tuh.
Enak sekali. Mantap, guys. Kalian mau? Datang ke sini aja. Sekarang boleh. Waduh, ayamnya dikit. Pungnya banyak banget nih. Tapi enak pun. Enak banget, guys. Enak nih. Buat makan nasi, enak. Buat tiga ado, enak. Satu, Brem. Mantap. Ternyata ini ayamnya bukan ayam tulang sih. Ada tulangnya. Sikat lagi, guys. Ini kita serasa di dada di Bogor nih. Serasa di Bogor kita. Tempatnya bagus. Bisin belum? Ya betul, kita harus habisin. Ini benar-benar mantap. Maknyos. Nih guys, mantap. Mantap. Guys, kita sudah selesai makan. Saatnya nyantai di ayunan, guys. Guys. Kita bikin. Oke, guys. Ya seperti itulah ide kreatif kita. Kalau ada barang bekas jangan dibuang, lebih baik digunakan. Kalau punya ide yang lain bisa dikomen di bawah, guys. Oke, jangan lupa di like, komen dan subscribe, guys. Thank you, guys.